allá. ¡Ay, guardo! ¿Jet? A ver, que la quise y pueda. ¡Ayuri! ¡Ayuri! ¡Tolong! Tas cikgu dicuri orang. Pencuri itu dia guna motosikl warna hitam putih. Nanti kalau si Jacknya pulang, terus kamunya nggak ada di rumah, kan si Jacknya bisa kelabakan. Gitu. Ya, ya. Maaf, Cang. Ini Ayah Udin. Kutu kuplet sambil gedek. Ngapa lu yang jawab? Mana si Bunga? Cang, Bunganya lagi nyetir. Jadi dia gak bisa ngangkat telepon. Harap dipahami ya, Cang. Waduh, waduh, berani lu nasihatin gua. Dipahamin lo. Bagus lu ya. Orang susah udah berani ngelunjak lu sama gue. Awas lu ya. Lu berani ngatur gua lagi, gua acak-acak keluarga lu. Iya, Cang. Maaf ya, Cang. Ya matiin tuh handphone gue. Emang apa, Bang? Bener. Nah, si Udin yang terima teleponnya si Bunga, dia ngangkat. Udah, Bang, percuma nyerocos terus. Mendingan sekarang kita ke rumahnya si Dadang. Biar bapaknya aja tuh yang nyuruhin si Udin jauhin Bunga. Saya mah kagak rela pisan, Bang, si Bunga sama si Udin. Apalagi gua. Nah, makanya Abang kudu tegas. Itu keluarga jangan dikasih angin. Kalau dikasih angin, ngelunjak. Ayo! Ah, ngomong ayo aja lama banget. Come on! Ya. Makasih ya. Ayo, Jaka. Cepat! Kita tangkap itu orang. Cikgu cantik, kan udah ada Safi'i. Kita ngapain ngejar lagi? Mending kita jalan-jalan. Itu gampang. Bila awak bisa kena dapat tas saya kembali, kita jalan-jalan. Tapi sekarang secepat kita kejar itu orang. Sekarang, Cikgu? Iya, Cakra. Cepatlah. Ya udah pegangan, Cikgu. Ini saya udah pegang. Ya, masa pegang besi karat, Cikgu? Yang saya dong, biar romantis. Ya, cepat. Siap, Cikgu. Cakra. Cakra. Loh, saya nggak ngeliat aja lurus jalannya, Cikgu. Tuh. Pegangan, Cikgu. Sudah. Pak, Cikgu. Cepat. Saya lepas tangan, Cikgu. Wiss. Renyat, jangan lari kau. Kita kejar mereka ya. Aku yakin mereka pasti lagi ngejar sesuatu tuh. Din, kita pulang aja ya. Udah sore soalnya. Ya. Bunga, tolong kejar mereka ya. Please, aku yakin mereka itu pasti lagi ngejar pencuri tas Cikgu. Ngajarin si Dadang, ya, supaya dia ngajarin si Udin anaknya tuh kalau ngadepin seorang rojal itu bagaimana, tahu sopan santun. Pokoknya Abang kudu tegas sama si Dadang. Iya, pasti gua tegas. Dadang, keluar lo. Wah, Dadang. Ini
ya, Li. Kok? Sabar bentar ngape, sabar lu. Tenang. Ada apaan Bang Jali? Si Dadang ade. Belum pulang narik. Emangnya ada apaan? Kagak. Abang cuma mau silaturahmi aja. Kan kita sebagai sesama muslim kudu sering-sering silaturahmi. Ustaz bilang begitu. Kalau kita sering bersilaturahmi itu tanda-tanda jalan ke sorga. Dan, apa sih lo? Lah ini bagaimana sih Bang? Tadi dari rumah pengen marah-marah kemari. Lah, ngelihat dia langsung begitu sok manis. Lu mau masuk sorga? Lah mau. Udah makanya kita kudu sering-sering silaturahmi. Insya Allah kita bakal masuk sorga. Entah. Ya udah, kalau kakak ada Dadang, abang permisi dah ya. Lah, udah main pamit aja ngajakin balik. Kita ini mau marah-marah, Bang. Saudah, lu dengerin ya. Kita kagak boleh ribut di rumah orang. Apa kata tetangga? Kalau kita dilihat ribut kagak puguh, kan kagak enak. Apalagi kita sebagai orang kaya. Ih, si abang aja mana sih? Emang sebenarnya ada apaan sih, Bang? Gak usah nanya-nanya lu. Gak usah ketentilan lu sama laki gua. Nih, asal lu tahu ya, gara-gara pulang kan gak baik ribet di rumah orang. Bang Jali, Bang Jali. Selalu aja cari perhatian. Masih Jayus nih. Yus, lu bener-bener kayak Encang Jayus. Kamu cari perhatian, tidur tengah jalan lu. Yus, bangun Yus. Lu malu-maluin kapten banget Yus. Kalau mau tidur itu agak pinggiran dikit sono. Yus, bangun Yus. Muka lu jelek banget. Muka lu juga. Gue mau nolongin lu. Yus, sebagai kapten gue kasih tahu Yus. Yus, lu bener-bener udah kayak Cang Yali. Suka mencari perhatian, ngapain lu tiduran sini ya? Malu-maluin gue aja lu sebagai musuh. Dodol, gue bukan tidur, gue pingsan. Kan gue jatuh dari pohon. Hah? Pake nanya lagi lu, gara-gara lu juga. Gue nyesel Yus udah bangunin lu. Kalau gue tahu lu pingsan, mendingan gue diemin aja dari tadi Yus. Biar lu koit sekalian. Tuh, niat lu aja udah gak bener. Mau koitin gue, mau matiin gue. Hah? Dimana rasa tali kebersamaan lu? Tali solidaritas lu sebagai permusuhan, dimana? Jelasin gue, dimana? Maaf. Itu. Dong. Aduh, ya Allah. Kepala gue kayak gitu. Kenapa lu? Tusuk gue deh, kau. Sakit banget kepala gue, Dal. Aduh, habis jatuh dari pohon. Dan dipaksa langsung, bukan tangga. Adal, sakit kepala gue. Adal! Berlari-lari mengejar diri. We'll be right back.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Riza. Bunga. Kita berhenti di situ. Hei, bantuin. Jal, lu gak apa-apa, Jal? Aman. Apanya yang sakit? Apa, Jal? Kata sih. Udah, pelan-pelan. Awas, man. Hati-hati, man. Udah, gak apa-apa. Pelan-pelan. Udah. Ini sebenarnya lagi ada apa sih? Din, kita lagi kejar jamret. Tasnya Ciku diambil jamret, Din. Ya Allah. Bener, Din. Gimana nih? Rizal pasti gak bisa nerusin nih. Kakinya sakit. Ya udah, ini aja. Gimana kalau Rizal pulang sama Bunga? Terus gue ikut kalian ngejar jamret itu. Bener tuh. Ide bagus, ya. Ya udah. Yuk, Bunga. Gak apa-apa, kan? Rizal ikut mobil kamu. Aduh, Udin gimana sih? Nyebelin banget. Masa gue bareng sama Rija? Bunga. Bunga. Oh? Boleh kan Rija ikut mobil kamu? Oh, iya udah. Boleh kok. Gak apa-apa. Jangan dulu, Krak. Ya, Rija. Yuk. Pelan-pelan. Hei, Udin. Buru-buru. Takut jamretnya keburu jauh. Hei, mas. Assalamualaikum. Jal, hati-hati. Iya, makasih ya. Hati-hati, Jal. Jal. Ah, pakai jatuh lagi. Ayo, Bunga, jalan. Masih dicuekin sakitnya gini. Dipul, dicuci. Dang, kok kurang sih, Dang? Kan 270. Lagi sepi, Bang Marjuk. Apalagi hari libur nih sekarang. Udah, gini. Sebenarnya nggak masalah nih kurang nih. Asal lu mau tolong gue. Apaan tuh? Tolong anterin kerak telur ini ke Jainab. Aduh, jangan deh. Saya nggak mau kalau ke rumah Jainab. Kenapa, Dang? Saya udah komit, saya udah janji gak mau ketemu Jainab. Kalau yang lain gak apa-apa dah. Tapi kalau Jainab saya tidak berani ya. Assalamualaikum. Salam. Dang! Ribet banget kerak telur. Eh, Sas. Kamu mau kemana? Ke rumahnya, mau beli garam. Assalamualaikum. Salam. Lurus aja kayak gedebong pisang. Aduh. Bisa lagi ya. Nah, bocah-bocah ganteng. Sini. Anget, tangan semuanya. Jangan maju. Ngapain manggil ya? Tahu. Udah yuk, kita jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mau tolongin Cang gak? Mau dong, Cang. Tolongin apa, Cang? Anterin kerak telur ke Encik Jainab. Oh, oke deh. Kita anterin. Tapi, kecil udah pengulisi sasi nih. Yaudah, gak apa-apa. Tapi bagi berempat ya. Nih.
Eh, anterin ya. Yeay, apa tuh? Makasih sama Joy, Assalamualaikum. Ah, lega deh. Nyampe juga. Emang kurir itu gak perlu gede. Yang kecil-kecil juga bisa nyelesep. Mudah-mudahan Jainab suka. Oh, Jainab. We love ya. We love ya. Mau kemana lu ya? Mau kemana lu? Enak aja lu ya. Kabur kemana lagi lu? Gak bisa. Gua cari-cari lu pade. Hah? Nih, bawa apaan? Bawa apaan lu? Hah? Jangan jali, jangan diambil dong kraktornya. Itu buat Cing Zainab dari Cang Marjuk. Agak! Ini kerak telur gua tahan, ya. Sampai lu pada ngasih tahu di mana gerobak speaker gua lumpetin. Hah? Mana lu? Gua tahan! Dimana? Yaudah deh, Cang Jali. Anggit ngaku. Anggit naruh speakernya di gudang yang biasa buat kuncin Bang Mansur. Wah, lu bener-bener keterlaluan lu. Kagak punya hati lu. Asal lu tahu, itu gerobak speaker tadinya gua mau pakai buat ngumumin ke warga. Ah, elah Bang, basi Bang, cuma juga Bang. Warga juga gak percaya, fotonya copot-copotin. Gara-gara lu pada tuh. Nih, tetap. Kerak telur gua tahan sebagai penebus dosa-dosa lu pada. Ah, jangan gitu dong, Jang Jali. Kak kita udah jujur, ya gak? Ya, ya, ya. Iya, iya. Waduh. Tahan aja Bang. Songong lu pada, biar kapok lu. Git, mending laporin Cang Marjuk aja. Tapi kan uang 20.000 juga hilang. Gua tahu di bungkusan. Iya, berarti kalau kita misalnya ngaju sama Cang Marjuk, habis itu Cang Marjuk minta ganti 20.000 itu gimana? Nah, justru itu gua nggak tahu mau ganti pakai apaan. Gua juga bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Itu si Udin mana? Udah lagi ke rumah sakit, tadi kakinya si Bunga sakit. Bah, huh? Ayah seneng deh. Kayak-kayaknya nih ya, Udin sama si Bunga tuh makin hari makin deket aja. Iya, apa juga seneng. Mana si Bunga itu anaknya pinter, cantik, baik hati, tulus. Cocok lah sama si Udin. Mudah-mudahan beneran jadi ya. Amin. Yuk. Kemana nih? Dahlah. Jagain warung. Oh, Enya sama Abang gak tahu aja siapa sebenarnya Bunga. Tapi kayaknya percuma. Percuma aku ngarepin Udin. Pahlawan dan sampai kecolongan si Udin.
Sas. Kok muka kamu sedih gitu sih? Gak apa-apa, Kuncing. Sas kayak duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saskia emang gak suka sama gue deh. Gue makin gak enak hati deket sama Bang Marjuk. Gue pakai pengamannya deh. Apa lu? Kenapa ada lagi? Kenapa banyak ini coba? Yeah. Ya ampun lagi nyanti, Bang! Udah habis ya? Udah habis. Bang! Ditekuk mulu mukanya. Gara-gara Udin ya? Iya, Be. Kalau udah kayak begini gimana? Kan Babe bilang, biar Babe yang ngurusin. Ya? Yeah? Percuma. Maksudnya gimana? Percuma. Udin sekarang lagi dekat sama Bunga, Be. Emang Babe berani larang Bunga buat dekat sama Udin? Kalau gue pisahin Udin ame Bunga, si Bunga makin marah sama gue. Ntar kalau dilaporin sama Jenap, ujung-ujungnya si Jenap malah kabur dari gue. Aduh, dilema si Sas ini. Tapi kalau gue larang Saskia, masa iya sih anak sendiri gue nggak support? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Di pasar. Kebetulan nih. Kamu ingat gak? Waktu Encang minta tolong comblangin Saskia sama Udin. Gimana hasilnya? Encang nggak tahu ya. Kalau aku juga suka sama Udin. Kalau ditanya soal beginian, aku pasti bingung jawabnya. Biasa? Ih, malah bengong. Yaudah, kamu ke kamar deh. Tuh, si Saskia lagi uring-uringan. Katanya Udin lagi deket sama Bunga. Ademin deh hatinya, ya. Encang mau ke masjid dulu. Assalamualaikum. Kamu sedih ya, karena Udin sama Bunga? Tadi aku sempat telepon Udin. Kamu nelfon Udin?
Gara-gara Safi ngajar jamret yang ambil tas Cik Gunur Haziza. Pas aku telepon, ternyata Udin sama Bunga. Udin emang belakangan ini sering banget sama Bunga, Sah. Udin gak mungkin lah suka sama Bunga. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Karena bentar lagi Udin pasti tahu kalau Bunga itu jahat dan licik. Lagian kan Bunga pacarnya Jack. Masa iya Udin mau ngerebut pacarnya Jack? Tapi Abah sama Nya ngedukung banget, Sah, kalau Udin dekat sama Bunga. Dari mana kamu tahu? Aku dengar sendiri. Sah, kamu juga sebenarnya suka kan sama Udin? Kamu gak perlu jawab. Aku udah tahu kok. Udah mau maghrib. Kita sholat bareng di masjid yuk. Aku temenin lo. Bener nih kerak telur nih, baru gua makan nih kerak telur begini, bener bikinnya. Kayak ngempanin kucing. Ada apaan ya Bangga? Tumbiran banget tuh, si Marzuk ngasih kerak telur sama Jenap. Ada maunya, kan lu tau sendiri. Si Marzuk ngejar-ngejar Jenap udah lama. Itu orang kagak ngaca, udah rambut botak, ngejar-ngejar perempuan. Tumbuhin dulu rambutnya, baru ngejar si Jenap. Nah. Ada. Mau mana lo? Mau kemana? Mau ke masjid gue. Wih, rajin bener. Mampir dulu bentar nih. Kerak telur enak nih. Ini. Enggak, mau ke masjid buru-buru. Ini lo rasain dulu. Kerak telur. Wih. Loh. Kok si Rojali punya kerak telur sih? Jangan-jangan punya gue diambil dari si Anggit nih. Gue baru makan kerak telur begini nih. Enak bener. Mbah, gue mau buru-buru ke masjid. Lu cicipin dulu mumpung gue masih baik sama lo. Lu cicipin dulu, nyesel lo. Nih, ntar kehabisan. Gue kasih kucing, Dar. Enak banget ya. Aiyah! Lagi. Lu dari mana, Uli? Udah, lu makan aja, gak usah mikirin dari mana. Enggak, tapi lu dari mana ini kerak telur? Lu penasaran bener. Ini kerak telur gua dikasih sama bebenyit. Sama bebenyit, bebenyit songong. Terus gua dikasih bonus. 20 ribu. Ada bonusnya. Lagi. Aduh, bener-bener lu, Li. Pasti lu ngerampok kan, pasti lu rampas nih. Dasar lu gak punya otak, gak punya hati lu. Masuk! Lu sekate-kate kalau ngomong ya. Bukannya terima kasih lu. Malah maki-maki gue lu. Jangan sembarangan lu. Lu udah sembarangan, botak lagi lu. Lu jangan main fisik lu, enak aja lu. Emang lu botak kan? Iya kan? Kalau gua ngatain lu gondrong, baru gua menghina. Iya benar. Pokoknya gua gak terima. Mau ngapa lu? Lu sana lu ke masjid lu. Jali, perhatian aja Jali. Assalamualaikum Jali. Malam Pak Ustaz, bukannya saya nyari perhatian Pak Ustaz. Dasar demek lu. Gaya Ustaz lagi, kagak pantas lu. Ketawa-ketawa lu, cengenges-cengenges aja lu bisanya. Ngapain? Mau ngapain lu kemari? Jangan masuk lu. Sabar dong, Jali. Jangan marah-marah begitu. Ini udah mau maghrib. Sudah, jangan berantem-berantem terus. Ayo kita sholat. Tunggu dulu. Urusan gue belum beres. Pokoknya gue minta ganti rugi. Ini kerak telur punya gue. Ganti rugi bagaimana, Marjuk? Ini barang udah masuk perut. Perut lu juga. Lu lupa lu tadi makan lu. Bagaimana gue ganti rugi?
Dasar lu. Pokoknya gua gak mau ngerti. Ini punya gue. Enak aja lu main rampas aja dari Canggit. Sudah. Jangan berkelahi. Sudah. Marjok, sudah. Jangan berkelahi terus. Udah mau maghrib ini. Biarkanlah si Rojali dengan dosa-dosanya ya. Ayo atuh. Waduh. Waalaikumsalam. Wasa lu. Dosanya. Apa sih? Udah lebih tanggil dari ustad lu. Demak. Apa sih ini? Comot aja lu. Nasehatin gua lu, songong. Kayak ilmu agama lu udah penuh aja. Apa sih lu? Ngamang ngasongnya dari tadi kan ganyem-ganyem mulutnya. Bukan lu maunya begitu, duduk aja. Yeah.
adik saya, Bang. Makanya lu gak usah kabur lagi. Iya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes! Cakra, Cakra mana? Tenang, Ciko. Tenang, Ciko. Itu dia. Ayo, ayo, Cakra. Tenang aja, Ciko. Ini urusan pipi Cakra. Urusan begituan, Bang. Biar pipi yang ngadepin. Pipi? Pipi, Ciko. Udah tenang aja. Bos, ini bos. Kenapa dia? Urusan ini biar gue yang anter. Udah, tenang aja. Hei, main gerobak-gerobak gila ya lu. Tasnya, Cakra. Aduh, Ciko, tasnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Cakra. Ya, Ciko, masa terima kasih doang? Modus saja terus. Lalu apa? Ponsel? Atau pusing-pusing? Dua-duanya. Kan kita mau ngeliat yang di atas ada emas-emasnya, Ciko. Tak payahlah, nanti saya boleh bagi. Yes. Tapi masa nanti? Apaan, Ciko? Bila awak sama saya bertemu, nanti saya boleh bagi. Masa ini tak enak. Kawan-kawan semua tengok sini. Sok, Cakra, sok. Dan netlock, Ra. Wah, cerdas, Ciko. Wah, kalau Benny tahu nih, Ciko, bisa celamitan deh, ikut-ikut baik. Woi! Benny! Nolong star! Mas Portip, nolong star lo, awas lo! Oke. Dan untuk awak semua, saya mengucapkan terima kasih banyak. Awak semua udah bantu saya kena balik tas saya lagi. Terima kasih. Oh iya, Pak Cik Jaya, Pak Cik Munting. Terima kasih banyak udah bantu saya. Iya, sama-sama, Ciko. Itu kewajiban saya sebagai penegak hukum yang baru. Oke, kalau gitu saya nak balik ke kafe Mahogani lagi. Teman saya udah tunggu kat sana. Tunggu sebentar, Ciko. Biar saya nganter ya. Pakai kereta nih? Lah iya, jelas. tak usah, tak payahlah, Cakra. Saya biar jalan saja, sehat. Bila saya naik kereta nih, saya takut sakit jantung. Enak, Cakra. Daripada sakit hati sama yang lain, mungkin sama saya. Oke, baiklah, Cakra. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ciko. Ciko. Kalau ada apa berjalan, sebut nama saya 3 kali. Kalau perlu, injak bumi 3 kali. Pipi. Oke. Baiklah, Pipi Cakra, oke? Iya, Pipi Cakra. Iya, cerdas. Wangi banget dah. Oke, sekarang kalian keluar aja. Nanti urusan jamret, saya dan Mas Munting akan ke kantor polisi ya. Saya setuju, Bang Yaya. Saya sebagai penegak hukum yang baru, kita wajib nganterin dia ke kantor polisi. Ayo, Bang Jaya. Oke, saya pulang ya. Hati-hati ya. Bang Jaya, terima kasih. Yuk, Bang Jaya. Penting. Salih, Muman. Din, biarin orang ini Bang Jaya dan Mas Munting aja yang bawa ke polisi ya. Iya, Bang. Oke, Din. Ayo, Bang Jaya. Ayo. Gua gak akan ngebolehin lu jalan sama Bunga. Ngerti, Bang. Tapi, Jaya. Gua usah banyak ngomong. Cukup. Bos! Bajanya, Bos. Waduh. Oh, iya. KTP gua kan masih di supir bajaj itu.
beda gua. Manusia purba, gombal aja lu bisanya lu. Udah ikut naik buruan. Udah, terus sepeda gua gimana? Angkut, lama udah. Udah mikir lu. Nyong dipinjem burung balik, mana udan lagi. Ah, kelihatan badannya nyong. Alhamdulillah, alhamdulillah datang juga. Ya, ya, ya. Mas, iki bajanya nih. Keprimen sih, kon. Masa ini, minjem baja lama banget. Nyongnya nunggu nih, kasih hujan begini. Pokoknya, nyong gak mau tahu. Jaluk tambahan. Ya, minta tambahan. Mas, dari awal kan kesepakatannya udah jelas, ya. 100.000. Mau bentar, mau lama, itu mah udah kagak ada aturannya. Tapi nyongnya nungguin ini kene, sampai kehujanan. Pokoknya kan jaluk tambahan, nyongnya. Yaudah deh, sini. KTP dulu mana? Beda. Segi tambahannya. Iya, pedaan dulu bentar. Ini aman gak? Gue cek dulu nih. Iya, aman lah. Kalau kagak aman, ngapain gue ngasih tambahan? Aman ya? Aman, di tambahannya. Nih, nih. Thank you. Woi bos, masih hujan ini. Walah, cuma 2.000. Dasar medit. Udah mas, sing sabar ya. Tapi kan aja 2.000. Udah, mas tenang aja. Nanti saya ada bisnis besar. Pokoknya mas bisa kaya. Dadah. Udah ya, saya nyusul si Jack dulu. Iya, bener ya. Hei, aduh mas, beda saya lupa. Alah, 2.000 pertambahan, sama. Oh, iya, patung duluan. Din, Din, udah bikin Nyak sedih, kecewa. Ya, kenapanya? Tadi kan si Bunga telepon, katanya lu suruh dia nganterin Riza, terus lu pergi begitu aja. Oh, itu Din kepaksanya. Gara-gara yang pertama kakinya Rizal tuh sakit karena dia jatuh dari sepedanya. Terus yang kedua nihnya, Udin tuh harus bantuin teman-teman BMX. Mereka lagi pada ngejar penjamret. Yang ngejamret tasnya Cikgu. Cikgu siapa? Cikgu itu pelatih BMX tim Malaysianya. Kamu ngejar penjamret itu naik apa? Naik sepedanya. Sepeda Rizal. Lagi? Masih aja naik sepeda, keras kepala kamu dikasih tahu tidak pernah nurut. Bahaya naik sepeda itu, Teh. Lama-lama Abah bisa setruk pikirin kamu naik sepeda terus, itu bahaya. Bah, tapi kan Udin kepaksa, Bah, naik sepeda. Kalau nggak penting-penting amat juga Udin nggak akan naik sepeda, Bah. Lagian, kan Abah sendiri yang sering ngomong sama Udin. Sering ngasih tahu Udin, kalau kita itu harus nolongin orang lagi kesusahan. Santumannya setuju-setuju aja. Iya nolong sih boleh-boleh aja wajib, tapi ya kan nggak harus naik sepeda, naik angkot kek, apa kek. Bah mau kemana nih? Ayah kan udah taruh makan. Nggak lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapinya niat Udin kan baik. Iya, nggak tahu. Suatu saat Abah pasti ngerti. Udah, makan yuk. Ya udah taruh makan. Menerjang, menembus, membelah angin.
Dek. Jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reda-reda profesional. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak?